Hari ini kita sedang berada di Batu Kuda Manglayang. Pemandangannya sangat indah sekali ya di pagi hari ini. Ini adalah salah satu puncak di Batu Kuda. Bukan Papanggungan ya, kalau Papanggungan itu adalah yang sebelah sana. Jadi saya agak ke barat sedikit dan bisa melihat pemandangan kota Bandung dan sekitarnya, terutama gunung-gunung yang bertebaran di sini. Wow, keren. Oke. Setelah menikmati suasana pagi ini, setelah ngopi dan sarapan, kita akan mengeksplorasi area ini dan melihat kehidupan kecil yang ada di Batu Kuda. Masih pagi, jadi masih pada woles nih tangganya. Tapi kayaknya laba-labanya udah bangun ya. Dia udah bangun. Kita coba. Oh iya, dia udah bangun. Kita angkat sedikit lah. Tapi karena laba-laba adalah makhluk yang pemberani, jadi no problemo. Aish. Hai, terbang. Ya begitulah teman-teman, kita tidak bisa mendapatkan semua yang kita inginkan, tapi mungkin untuk beberapa serangga yang tidak terlalu agresif atau tidak terlalu aktif, kita bisa mendapatkannya dengan mudah. Kita lihat ya satu contoh ya. Ini ada salah satu favorit saya nih, karena dia jinak nih. Kita tahan dulu daunnya. Nih kan, cantik. Wow. Coba sedikit biar kelihatan semuanya. Ambil fokusnya di ini. Usahakan bagian mata selalu fokus, jadi si serangannya tampak hidup. Kalau tidak menemukan background ya kita cari background yang tepat. Tentu saja pencahayaan juga harus diperhatikan ya teman-teman ya. Oke, good. Ini kita dapat semua ini, buntut dan kepala. Apalagi kalau ini agak mudah karena dia anteng. Oke, barusan kita sudah melakukan sesi foto sepanjang perjalanan turun dari puncak tadi ke area Batu Kuda lagi. Sekarang kita akan coba lagi eksplorasi area yang lain selain dari perjalanan yang tadi, yaitu perjalanan ke arah situs Batu Kuda yang katanya sih di sana ada batu yang bentuknya mirip dengan moncong kuda. Aneh ya, ntar kita lihatlah. Sekarang saya menemukan binatang yang biasanya ada di sekitar sini ya, karena ini tadinya adalah aliran sungai, jadi biasanya memang ada apa ini namanya, papatong jarum atau capung air ya, apalah sebutannya. Oke, agak susah motonya, biasanya nggak mau diem dia. Anginnya juga besar. Kita videoin aja kalau nggak. Oke, saturasinya naikin. Exposure-nya kita turunin sedikit. Kita fokus. Agak susah fokus. Tapi backgroundnya jelek, saudara-saudara baru. Coba kita ambil sudut yang lain. Wow, ada kameramen di sana, saudara-saudara. Pindah saya. Terbang. Coba satu tangan. Pengunjung yang datang sini ya, soalnya perjalanan juga cukup nanjak melelahkan. Nah, ini dia yang dinamakan Batu Kuda. Mirip kuda nggak ya? Ya kalau dipaksain bisa aja sih, mirip moncong kuda. Katanya sih dulu ada kuda yang terjelembab di sini. Pagarnya sudah rusak. Lumayan teduh di sini. Jadi kita akan istirahat dulu di sini Dan setelah itu kita akan coba cari serangga-serangga yang masih bertahan di musim kemarau ini. Oke, tadi kita sudah melakukan beberapa sesi foto dengan warga lokal di sini, yaitu serangga-serangga yang kecil. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Nanti kita akan pilih dan di display di akhir video ini. Sampai nanti di episode berikutnya.